Pasukan polis Marin menahan seorang tekong dan empat awak-awak warga tempatan dalam operasi pensura di kawasan perairan 0.8 Batu Nautika dari Pulau Mawar dan 0.3 Batu Nautika dari Tanjung Penyambung Mersing. Kesemua suspek berusia antara 20 hingga 50 tahun. Komander PPM Wilayah 2 ACP Paul Q. Kun Chiang berkata, kira-kira pukul 4.30 petang semalam, pasukannya tersempat dengan dua bot pukat tunda tersebut di dua lokasi berkenaan. Hasil pemeriksaan mendapati mereka membawa bahan api dan pemilik menggaji pekerja serta menggunakan permit orang lain. Turut dirampas dua bot pukat tunda, empat pukat tunda, 3,000 liter minyak diesel serta 300 kilogram ikan pelbagai jenis.